Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman se-Indonesia Raya. Ini lagi jalan-jalan. Ini Muara Mbaduk. Teman-teman KKN ini. Lurus. Nang di nyopir malah Mbak Berlin nih. Terlalu mengoptimalkan aset ini. Boleh, harusnya cewek di belakang kasihan nanti. Lurus. Tapi emansipasi ya. Siapapun bisa nyopir ya. Iya Pak, emang laki-laki saja yang nyupir. Iya. Di belakang ini ada perwakilan dari kecamatan. Dari kecamatan mana Mas? Saya kecamatan Celuring. Celuring. Kecamatan Celuring, Kabupaten Bandung. Iya bener. Enggak Celuring Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Enggak sampai Bandungnya kecamatan apa gitu loh Mas. Buah Batu, Pak. Buah Batu. Dari kecamatan Buah Batu, Bandung. Terus dari Jombang, kecamatan apa? Jombang. Ini balik ya gini. Terus mau kemana Pak? Enggak, ini balik apa? Balik aja, Pak. Oh, balik. Mancing dulu. Terus mancingnya di tempat yang tadi. Nanti vlog mancing. Nggih. Tadi enggak. Tadi enggak lihat jalan, kirain jalan lurus ternyata balik. Itu, Pak. Ya Allah. Keren, Bosku. Keren banget. Ini suasana Muara Mbaduk. Mbaduk itu tadi kirain badok makan, ternyata beda. Muara itu pertemuan antara air laut sama air sungai. Itu anu ya. Udah besar ini airnya. Udah surut, Bapak. Enggak. Ini pasang sih malah. Satu kan? Kayak di sana loh ya, lo agak ngeri punya. Apa ombaknya? Yang Mbaduk itu Mbaduk itu tabrakan tadi ya? Iya, benturan. Benturan ya, benturan air ombak laut ke bukit ya. Bukit. Di sini kita kemana, Rek? Kiri-kiri, balik aja. Kiri sini. Iya. Keren kondisinya. Monggo teman-teman healing ini, liburan ini. Kita lurus. Memanfaatkan lurus. Alam dengan semaksimal lurus. Mungkin. Keren. Muara Mbaduk silakan cek di Instagram banyak. Ini tuh banyak ada yang mandi-mandi nih anak kecil. Mau jadi pembalap. Eh, monggo. Mau nganggur ya. Pas kape kuliah kan susunan buat koma lanjutir. Perjalanan krian. Perjalanan balik ke kontrakan teman-teman. Jauh, aku takut. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Semoga ngajak teman-temannya, ngajak keluarganya, ngajak pasangannya. Pasangannya loh, jangan ngajak pasangan-pasangannya ya. Monggo. Ada fasilitas mana? Ada. Boleh itu, Pak. Itu boleh. Oh iya, ada boleh ini. You can speak English. With them. Ada apa boleh? Bagus ini. Berlin, can you speak English well? I can speak English well. Okay, maybe sometimes when we meet stranger, right? Pak Ilham. Yeah. Speak is good. No, I can speak English well, but my confidence is very powerful. Some. Pelafalannya bagus, Pak. Ya, sudah seperti native. Amin, Allah. Oh, I hope in our institution, Bintun Alba Surabaya, no discuss about English Day. No English Day. Maybe Friday speak English. No, but every day is English. Maybe every day is English, no English Day. Ini kondisi di Muara Mbaduk kondisinya luar biasa. Ini baru keluar. Kalau sudah nonton video ini, insya Allah di video-video sebelumnya tadi sudah tereksplor beberapa view lantai dan Muara Mbaduknya. Keren. Ini kondisi ketika keluar dari Muara Mbaduk. Masih asri. Mulai operasionalnya 2017. 2020 sudah mulai ada semacam pembentukan apa komunitas-komunitas atau pengurusan atau pok darwisnya. Iya, mari. Pok darwis itu kelompok sadar wisata. Terima kasih semua yang sudah terlibat. Nah, di sini tadi sempat beberapa alasan kenapa ada pohon-pohon apa ini namanya ini? Enggak itu yang dekat pantai ini? Pohon apa ya? Iya, di iya, nanti kita dicari tahu sendiri ya. Ini sengaja kayak ditutup begini ya, mungkin beberapa alasan.
salah satunya menutup ombaknya karena view-nya bagus dan masih apa ya, masih perlu pemantauan yang lebih jauh karena alamnya masih bagus terus ombaknya besar. Kalau belum ada yang memantau itu agak berbahaya. Makanya yang viral itu Muara Mbaduknya ya, belum pantai Muara Mbaduk. Kalau pantai nanti mungkin nunggu komplit. Karena tadi informasi dari Pak Darwis tadi, pantainya itu kayak ada cengkungnya itu, kayak mangkok ya. Ada palung. Iya, palungnya. Jadi agak enggak tahu nanti semoga gimana caranya biar rame kayak di Kuta. Coba tahu ini kotanya Banyuwangi. Harus dieksplor wisata di Banyuwangi, wisata di Indonesia, karena kita kaya akan wisata. Nanti hari Jumat aja ya teman-teman, diwajibkan absensi untuk hari Jumat, bikin satu vlog ya. Siap. Iya, buat menaruh kata kunci Muara Baduk di dunia per-YouTube-an. Minimal 2 menit lah. Absen itu 10 menit, Pak. Enggak, absen itu harus 4.000 jam tayang. Iya, maksudnya 10 menit biar absen gitu. Iya, biar cepat jam tayangnya. Tapi kalau videonya jelek, biasanya setengah detik sudah dimatiin videonya. Kalau videonya bagus, enak itu 1 jam ditonton sampai akhir, sangat terpenuhi. Lukuk. Allah asri Allah. Ini KKN berasa liburan. Mahasiswa pernah dengan tugas, pernah dengan kota, dipaksa kampus untuk KKN di 6 kota kalau enggak salah ini. 6 kota. Banyuwangi, Ngawi, Nganjuk, Madura, Gresik, sama Lumajang. Loh, apa ini? Ada burung. Burung dara yang Oh iya, burung yang melepaskan sayap bulunya. Ya Allah, bagus guys, keren. Ini kondisi di Banyuwangi ya. Perjalanan keluar di Muara Mbaduk, aksesnya sudah lumayan bagus, ada beberapa yang belum bagus tadi. Insya Allah bakal terus ada perbaikan. Keren, luar biasa. Ini tadi pohon yang tinggi ini namanya pohon kelapa. Kalau pendek ini namanya pohon cipulukan. Ini halus lokasinya. Ini kalau untuk yang jarak jauh, teman-teman, ini ada penghidupan beberapa desa di sini yang di balik apa namanya itu, balik bukit, ada kehidupan yang sangat estetik, bagus. Keren. Nah, keren sangat lu. Ada bos yang keren. Lah di sebelah sini ini lepakannya mungkin tadi buat mancing. Ini. Iya, Pak. Makan udang. Ini mungkin itu bos. Oke. Ini suasana yang sangat asik. Oke, terima kasih. Sudah 8 menit, 9 menit. Nanti ditunggu video selanjutnya. Thank you.